Shalom Jemaat Solafide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Solafide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini hari Selasa dengan judul Menerima Kemenangan Kristus. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kristus selalu menang dalam setiap pertempuran iman yang dia jalani di bumi ini. Dia memberikan kita jaminan bahwa kemenangan telah dia peroleh. Kemenangan ini bukan hanya sebagai informasi bagi kita, tapi itu juga adalah kemenangan kita. 7 kali dalam surat kepada ketujuh jemaat, ungkapan barang siapa menang diulangi. Dalam ayat kita hari ini, kata mengalahkan dalam bahasa aslinya, nikau, dapat diterjemahkan menaklukkan untuk menang dan berhasil. Dan kemenangan itu hanya dimungkinkan oleh darah anak domba. Pengorbanan Kristus adalah pusat perhatian seluruh surga. Kita menang bukan karena kuasa kemauan kita, tetapi ketika kita menerima dengan iman apa yang Kristus telah buat bagi kita, kita akan dibebaskan dari rasa bersalah dan ikatan dosa. Kita dibebaskan dari hukuman dosa dan kekuasaannya. Hanyalah ketika kita percaya sepenuhnya kepada Kristus dan percaya kepadanya setiap hari untuk menerima pertolongan, maka kita dapat menjadi pemenang. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab. Because we are sola fide, Tuhan memberkati.